Dalam sepekan terakhir, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang berupaya dalam memperbaiki pipa yang mengalami kebocoran di Jalan Raya Husein Sastra Negara, Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang Arif Ismansyah mendorong agar perbaikan segera terselesaikan, sehingga masyarakat kembali terlayani air bersih. Kabar baik pun diterima PDAM bahwa pipa yang mengalami kebocoran telah berhasil diperbaiki sehingga telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pagi hari tadi, jam 5 tepatnya pagi, kita sudah selesai perbaikan. Dari mulai hari Kamis, minggu yang lalu, hampir seminggu kerjaan ini kita lakukan terus-menerus maraton dari tidak henti lah, tidak henti terus yang malam kita kerjakan terus karena memang kondisi kesulitan, kondisi banyak utilitas lain, kedalaman pipa juga cukup dalam di 9 meter sehingga ini juga menyulitkan kita. Kemudian beberapa hal teknis mungkin tentunya ini juga menjadi kendala. Tapi alhamdulillah pagi hari ini sudah selesai dan sudah kita distribusikan kembali ke masyarakat. PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang memastikan seluruh pelanggan di Kecamatan Batu Ceper dan di Cipondo sudah dapat terlayani akan kebutuhan air bersih. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.